Ford F150 XLT Lariato teman, ini tahun 86 teman-teman. Oh iya. Maaf lupa sebentar ya tadi. Ya. Ini mobil yang ada di minggu kedua dari Forza ya teman-teman ya, yang kalian bisa dapetin melalui festival playlist pastinya. Dan ya, ini gue penasaran banget sama ini karena emang mobil ini juga termasuk gue bilangnya ya langka-langka juga sih menurut gue sendiri ya, mungkin kayak begitu teman-teman. Mobil ini itu teman ditenagai dengan mesin yang garang teman-teman, 5 liter V8 coy. Itu gila sih. V8 under the hood ya. Maksudnya kayak di pick up itu jarang-jarang gitu loh maksud gue. Ya mungkin di luaran sono kalian curious atau penasaran berapa sih harga mobil kayak begini. Ya udah pasti gue tunjukin mesin di awal ya. Harganya ini mungkin sekarang average-nya, maksudnya rata-ratanya emang bisa mencapai di 200 jutaan coy. Sebelum ke modif, kita Forza Pista dulu pastinya yoi. Kita lihat interior dan eksteriornya ya. Ini kalau dilihat dari eksterior emang mirip banget sama Relief pastinya. Dan Forza emang gak pernah ngecewakan buat bikin desain dari mobilnya tuh temen ya. Emang mirip banget sama aslinya. Auto upgrade ada kelas D, C, dan B teman-teman. Yang mana ini kayaknya bisa nyampe kelas S1 ya. Kalau dilihat dari V8 nanti swap engine-nya pasti gila-gila semua. Car mastery-nya cuman ada XP, Forza Point, dan kreditnya pun cuman 50.000 plus ada wheel spin doang teman-teman. Kalau ini ada super wheel spin itu baru worth it buat diambil. Mengejutkan juga ada body kit presetnya. Kita lihat gimana body kit presetnya di mobil ini. Pastinya sih rally kit ya kayaknya. Oh yes, Ford F150 86, overlanding ya namanya ya. Overlanding part. Jadi ini kayak buat camp ya, buat camping ya gue bilang ya. Yeah, koreksi kalau gue salah. Oke, balik ke engine-nya teman-teman ya. Di sini ada 3,5 liter V6 twin turbo coy. Ada 6,7 liter V8 turbo diesel. Ini mesin baru ya di Forza 5, di Forza 4 karena nggak ada. Terus ada 5,8 liter V8 DSC. Dan ada racing 7,2 liter V8. Ini swap engine asli milik Forza. Dan 7,4 liter V8 twin turbo coy. Itu nambahnya kalian lihat sendiri ya. 1000 horsepower coy. Waduh ini gila coy coy. Gas. Dan drivetrainnya udah pasti udah stok AWD ya. Tapi kita masih bisa swap jadi RWD coy. Untuk bumper depannya ini bisa kita remove dan kita pasangin ini yang mana unlock dan force tuning ya, race-nya. Di menurut gue emang buat kelas S1 emang harus wajib coy pasang downforce tuning. Sayang banget teman-teman untuk opsi rear wing-nya ini nggak ngasih adjustable, artinya nggak dapet downforce tuning. Dan kalau kita ganti ke sini jadinya kayak begini coy. Like Forza, lagi-lagi gitu. Kenapa kamu ruin everything gitu ya? Maksudnya kayak ngehancurin yang ini udah bagus gitu. Kenapa ada begini gitu loh, bye gitu loh. Harusnya yang ini adjustable juga dong gitu loh maksud gue. Oke, dan untuk bumper belakangnya kita bisa remove rear bumper sama stok aja kayak begitu ya. Ini biasanya kalau bisa di remove kayak begini biasanya bisa dianeh-anehin ini mobil gitu loh. Untuk bannya gue pakai ban off-road race tire. Ban depan di ukuran 265 velg 15 coy. Dan ban belakangnya ada di 265 velg 15 juga. Untuk velgnya sendiri masih bisa kita ringanin lagi di 5 kg lagi teman-teman, yang mana itu nggak terlalu signifikan ringannya, jadi nggak usah kita ganti. Gue gedein aja velgnya jadi 17 teman-teman. Untuk track widthnya juga gue lebarin, ini yang bagian belakang doang. Nah ini salah satu upgradean terbaru dari Forza, tire profile size. Jadi kita bisa gedein kayak begini ya teman-teman, bisa kita stokin kecil dan kayak begini teman-teman. Jadi ini updatean baru dari Forza coy. Race clutch, race transmission, race driveline, tapi tetap di off-road differential. Brembo pastinya. Dan cuma ada satu pilihan doang, rally spring coy. Anti roll bar gue pasangin race depan belakang. Sekalian gue tambah roll kit. Dan yang terakhir gue tambahin wake reduction yang race teman-teman, yang mana ini reduce 293 kg. Untuk engine-nya sendiri
karena udah powerful, jadi cuma dikasih opsi buat race twin turbo with anti-lag, teman-teman. Ini gue nggak tahu ini mentoknya pakai engine apa. Kayaknya kalau pakai engine ini emang nggak mentok ya. Tapi ntar gue lihat aja dulu gitu. Yap, yang awalnya 673 horsepower ini sekarang jadi 1750 horsepower, coy. Yang mana ini wow banget sih intinya. Untuk warna pabrikannya, teman-teman, ada warna merah putih ini, ada putih polos, tapi ada lipsnya hitam gitu ya di samping ya. Terus ada warna, aduh susah banget ini gue nyebutinnya. Terus ada warna, aduh susah lagi nyebutinnya. Bagus-bagus warnanya, coy. Ada silver dan black juga, teman-teman. Untuk livery design, teman-teman, di sini kebanyakan merujuk sama ini ya, apa namanya, real life ya, teman-teman ya. Ada Hollywood Land lah, kayak begini ya, vintage, fade ya. Ini kayak udah dibikin kayak truk yang udah lama dipakai, kayak begitu ya, kayak begitu. Dan realistic F150 nih ya. Rata-rata sih emang livery yang dipakai di real life lah, intinya kayak begitu ya. Oke, ini dia mobilnya, teman-teman. Yoi. Gue jadi pasangin yang realistik karena emang bagus banget liverynya, kayak simple aja begitu ya. Kayak ini emang didesain khusus buat camping-camping gitu ya truknya ya, teman-teman ya. Mungkin seperti itu sih ya, gue nggak tahu. Dan ya dari tadi gue bilang truk mulu karena emang kalau orang luar negeri itu bilangnya ini truk gitu ya. Maksudnya kayak kita sendiri bilangnya kan mobil pick up ya gitu ya. Jadi gue juga kadang sering di ini gitu ya. Kalau lagi ngobrol sama teman-teman gue di Forza gitu ya, yang notabene emang komunitas luar negeri, teman-teman. Ya mereka bilang ini truk gitu loh. Bukan, iya, intinya begitulah. Gila, 1750 horsepower, coy, ini, coy. Wedeh, buset dah, minggir lah, bos. Supra ya itu ya. Waduh. Udah gila ini, coy. Tapi kayaknya undrivable sekali lagi ya, karena horsepowernya terlalu gede, coy. Horsepowernya terlalu gede dan Wow sih, ini wow sih, coy. Coba gue intip dulu di bagian tunesnya. Apakah udah mentok? Apakah ada yang bikin yang lain-lain lagi gitu ya? Gue nggak tahu, teman-teman. Soalnya punya gue ini cuma mentok di 867 ya, yang artinya nggak race ya. Kalau dibikin rally, karena ini gue ngegunain ini loh, ban offroad, teman-teman, kayak gitu loh. Emang nggak ada yang mentok dan mentoknya di kelas A doang, teman-teman. ATMC 314 ya. Rata-rata emang kelas A sih jatuhnya sih ya. Wih, ada S2 ini gimana, coy? Oh, pakai race ya, slick rally race ya. Iya, S2, coy. dan horsepowernya ya emang 1750 sih, coy ya. Itu gila banget. Kita intip dulu starting grid ya, teman-teman, sebelum race. Jeep Gladiator Ford Raptor 2017, maksudnya Mercedes-Benz X-Class, Toyota Tundra, Toyota AT38, Ford Bronco 2021, dan ada mobil yang OP, teman-teman, di kelas off-road, Jeep Willys ya. Gue pengen lihat sih performance Jeep Willys ya di S1 ya, penasaran juga. Di vehicle setting, unbeatable pastinya, langsung aja kita start race eventnya, yoi. Dan ini gue pilih medan yang rada ekstrim, teman-teman, yang hujan becek gitu ya. Iya, selip, cok, ternyata, cok. Wow, gila sih ini. Ini udah nggak ada inian lagi, teman-teman ya, gue bilangnya ya. Gak ada halangan lagi sih ya. 1750 horsepower, coy. Yang beneran 1750 horsepower maksud gue ya. Iya, udah pasti gak ada akhlaknya semua, coy, mobilnya. Apalagi Jeep Willys ya. Kalau di horsepowerin kayak begini, coy, ini gila sih. Jeep Willys itu masalahnya enteng banget, coy. Gitu loh. Udah gila, coy. No kan? Gue bilang apa ya, Jeep Willys ya. Sabar. Gue kalau di situ pakai ditabrak, bahaya, coy. Soalnya bakalan bisa landing sempurna, coy.
bahaya di situ. Di bilis nih. Kalian lihat ya, startnya cuman beda sedikit sama gue. Tapi emang dia emang mobil yang gue hero-nya offroad sih di sini ya. Di Forza Horizon ini, Pak Toto. Gue bilangnya kayak gitu. Holy. Hati-hati, Cok, bawahnya. Soalnya 1750 horsepower ini. Bukan main, coy, kencengnya, coy. Ya tapi sekali lagi AI unbeatable. Ya begitulah ini ya. Begitu ininya ya, AI unbeatable itu emang unbeatable bener. Oke, siap. Kelewat gue. Aduh, astaga. Untung ada fitur yang namanya rewind, Jo. Coba di burnout, udah ngulang gue. Restart gue udah. Aduh, aduh. Iya, oke. Okay. Gila sih tapi, coy. Beneran 1750 horsepower, coy. Bukan bohongan ya. Maksudnya ya, emang mobilnya jadi sekenceng ini, coy. Ini gila sih ini. Udah kayak bawa Lamborghini Centenario off-road, coy. Speednya segini, coy. Lamborghini Centenario off-road itu speednya segini, coy. Oh, melintir, boy. Melintir, boy. Melintir, boy. Melintir, boy. Oke, mantap. Untung nggak apa-apa. Cuma di handlingnya aja ini, teman-teman, yang gue rasa emang nggak semua orang bisa ngendaliin ini mobil gitu aja. Jadi menurut gue bukan buat casual player ya. Ini kalau udah kebiasaan main Forza, gue yakin sih udah enak banget ngendaliin mobil ini, coy. Ya, gue coba eksperimen dulu teman-teman ya, karena tadi ada material yang unik-unik, karena bisa di remove lah, di inilah. Ini sepertinya bisa wheelie, coy. Kali ini gue nyobain wheelie reverse, coy. Apakah bisa? Nggak tahu. Kita cobain aja ya. Allah. Holy moly. Kayak begitu, coy. Oke, bisa ternyata, coy ya. Emang dari awal udah gue ini, soalnya ini mobil kayaknya bisa di eksperimenin nih gitu ya. Tapi untuk wheelie ke depannya yang bener wheelie ya, itu nggak bisa, coy. Jatuhnya kayak no, nggak bisa, coy. Bisa, cok, bisa, cok. Jangan salah, coy, jangan salah, tetap bisa wheelie, coy. Iya, ya udah tuh teman, kayaknya video kali ini sudah dulu. Semoga kalian terhibur pasti ya. Jangan lupa di like, jangan lupa di share, disebarin yang banyak biar makin banyak yang nonton pastinya. Dan yup, gue Aji Pulung pamit dulu nih semuanya. Oh iya, gue ingetin teman-teman, bantuin gue dengan cara komen sebanyak-banyaknya, coy. Kalau komen sama itu maksudnya spam. Jadi kalau komen yang banyak itu maksudnya beda topik tapi emang banyak komen gitu lah. Intinya begitu teman-teman, itu ngebantuin gue banget buat nge-boost algoritma YouTube ya. Intinya kayak begitu. Thank you sekali lagi, gue Aji Pulung pamit semuanya. Sampai jumpa di next video. What you gonna do for? How you gonna move for? What you gonna be?